Halo Sobat Tepawon, jumpa lagi. Di sini saya mau memasak mie sedap soto Madura. Bahannya yang saya pakai ini sederhana saja. Inilah ada bawang merah, bawang putih, saya iris-iris. Ada cabai rawit, jika suka banyakin. Tomat saya potong dan daun bawang. Juga saya tambahkan sawi hijau. Saya tumis, saya sisihkan, saya masukkan telur, scramble, diolah arek, dan bisa campur ya. Saya mau masukkan wortel dan juga cabai. Langsung saya masukkan sawi hijau. Saya tambahkan air 1 gelas. Selanjutnya tunggu mendidih. Sudah mendidih, saya mau masukkan mie sedap. Saya masukkan. Tunggu 2 menit. Minyak sudah lunak. Diaduk. Saya akan tambahkan langsung bumbu-bumbunya. Bumbunya. Cukup pedas. Lagi, saya akan tambahkan lagi bawang-bawang. Sebagian saya pakai kelapa sana. Jangan lupa diicip. Mie sudah matang, kita pindahkan ke mangkok saja. Mie nya sudah jadi, kita beri topping. Ini topping bawaannya, kres-kres. Ini mana nih? Selesai. Selamat mencoba.